Colokan pas nase. Halo teman-teman, hari ini kita mau melakukan pengiriman lagi, tapi kali ini dari Lampung langsung ke Madiun ya, karena saudaranya ada di Madiun, jadi dia tadi sudah beli ke sini langsung dan ini akan kita segera kirim ke Madiun sini sama pembeli yang di Lampung. Besok mau segera dibawa ke Lampung. Jadi sebelum dibawa ke Lampung akan kita tes dulu sebelum barangnya dikirim ke tempat rumahnya pembeli ya. Wes nyala semua? Oke ya, mau tak cek sound dulu teman-teman. Nah, tak cek sound. Setelah saya cek sound, nanti segera kita bawa lagi. Nah, awas. Nah, ini kamera pegang terus, Bu. Ini mau ngedang-dangin lho. Iya. Wah. Tapi singkat di sini. Mantap. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
tapi mantap bulat. Dan memang karakternya MGM722 ini bassnya bulet pol. Mungkin yang menurutku sih karena boxnya ya, boxnya karena dia modelnya ramping seperti ini teman-teman, simple pasangan mas. Modelnya ramping seperti ini, jadi mungkin salah satu yang membuat MGM722 ini bassnya jadi lebih bulet, clarity-nya lebih bagus, mungkin itu salah satunya. Putri, Happy, Joko sampai mana? Pakutan saya iki. Ya lek pakutan sik suwe berarti. Ini teman-teman ya. Jadi nanti akan kita langsung masukkan mobil ya. Nah, jadi nanti MGM722 sore teko ndi wong e? Pakutan. Pakutan ki kono kan. Nah, ya agak lama berarti. Soalnya ini tadi janjiannya jam 5 tapi ini berhubung pengirimnya masih menunggu jadi belum kita ini mau kita packing dan segera kita kirim ya. Soalnya besok mau segera dibawa ke Lampung ini teman-teman ya. Shooting, ayo. Nah, kita cek dulu ya mikrofonnya ya sebelum dibawa. Jilotis 12. Ini mikrofonnya kalau untuk MGM722 ini ada jack input mikrofonnya 2, ada gitarnya 1. Terus untuk reverb echo-nya dia menggunakan persis seperti punyanya DS. Jadi kalau teman-teman menggunakan MGM722, ini hasil clarity-nya jadi lebih bagus. Apa Gus ngambil apa? Oh ya, jadi clarity-nya itu lebih bagus, terus lebih cring-cring banget. Nah, mulai dari bahan mikrofon ini soalnya beda yo. Terus yang pasti ini tadi menurut saya clarity-nya. Nah, ini clarity-nya pas waktu saya ngomong seperti ini. Clarity dari bass, middle sama treble itu sangat seimbang sekali, bulat, bersih suaranya. Wah, profesional, sudah ces-ces suaranya. Padahal ini hanya menggunakan reverb dari bawaan MGM722. Tes 1-2, chill, low, tis 1-2, jack 1, mic fall 1 dicoba sebelum kita kirim ke Lampung. Ini nanti kita cek dulu semuanya. Terus ini untuk yang cek mikrofon 2, saya tes juga. Mikrofon 2 ini, pengaturannya di sini. Nah, di bos, jangan di bos terlalu tinggi. Dibuat settingannya seenak mungkin, mid-nya, head-nya, echo-nya. Tes 1-2, G low, tis 1-2. Nah, enak banget suaranya teman-teman ya. G low, tis 1-2. Nah, segini itu paling enak kalau teman-teman digunakan untuk karaoke di rumah dan pidato. Jadi sebelum kita kirim ke Lampung, sebelum dibawa, ini tadi sudah dikirim ya, tapi dibawa. Nah, karena pembelinya tadi datang langsung ke sini dan akan segera dibawa ke Lampung nanti. MGM722 mantap, suaranya oke banget, clarity-nya mantap, sudah kita cobakan juga tadi untuk kualitas dangdutannya seperti itu, mantap sekali. Dan ini kita buktikan untuk mikrofonnya juga bulat, mantap. Sekarang untuk input gitarnya tak coba juga. Tes 1-2, nah ngebosnya tinggi karena input gitar sebenarnya bukan untuk mic. Nah, jadi sudah bisa ya, sudah kita coba juga ya. Oke, kita matikan. Tapi teman-teman ya, ini nanti barangnya akan segera kita kirim. Tapi nanti untuk packingnya kita masih nunggu pengiriman juga. Jadi nanti akan segera kita packing. Terus nanti akan segera kita kirim biar segera dibawa ke Lampung. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Ini cek sound kita dari MGM722.
karena mau segera kita berangkatkan sore ini karena memang sudah ditunggu seperti itu sama pembelinya. Buat teman-teman yang di Lampung bisa nanti tanya-tanya juga, silahkan chat, silahkan komentar, silahkan tanyakan di WhatsApp kita, di web kita, atau di YouTube kita, semuanya bisa ditanyakan untuk pengiriman dan lain-lain. Kalau ini bapaknya langsung dibawa nanti dari sini ke Lampung sana. Terima kasih sudah nonton videonya, jangan sampai jumpa lagi. Terima kasih.